misalnya tadi uang penadeh jajan punya 150. Iya. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya. Sudah ya. Dibungkus, Pak. Dipisah aja. Satu, dua. Satu aja. Bawang putih goreng. Campur aja deh semuanya, Pak. Udah lama, Pak, jualan? Udah lama, Mbak. 7 tahun. 7 tahun. Tadi Bapak di sana bantu siapa, Pak? Anaknya. Oh. Kirain nganu. Jaga anak sendiri, soalnya gak punya cewek sih ya. Oh, udah mau tolong apa? Alamatnya gak tahu. Gila, salah lah. Anaknya emang berapa, Pak? 52 aku. Dua? Cewek? Cowok-cowok. Oh, cowok-cowok semua. Udah sekolah semua, Pak? Ya. Kelas berapa? Kelas 3 SMP sama kelas kecil. Oh. Loh, rumah Bapak di mana? Lombokan, Pak, jauh. Sampai ke sini jualannya? Makannya di sini. Oh. Biasanya jam 2. Biasanya? Jam 2 ini jam 3. Sendirian aja istrinya di rumah? Kadang bantuin ngirim. Oh, kalau habis baksonya baru dikirim ya. Pak, tadi anak kecil tadi di mana, yang di sana ditinggal apa dia pergi? Tahu pergi kemana, enggak tahu. Soalnya kan duitnya udah tak kasih. Loh, Bapak enggak kenal sama sekali? Enggak kenal. Loh, kok Bapak mau nolongin? Mana ya, Mbak? Anak kecil loh, perut sakit. Terus tadi yang nunggu jual? Enggak ada, ditinggal. Barang hilang, besok cari lagi. Kalau hilang, besok ganti. Cari lagi. Lo bisa percaya banget sama Ayo, orang kayak gitu. Emang sehari-hari kalau bakso kayak gini dapatnya berapa, Pak? Tapi laris terus ya, Pak, ya? Alhamdulillah, iya. Pak, kalau jualan bakso kayak gini suka dukanya apa sih, Pak? Pernah nggak sih, Pak, yang ada yang nggak bayar gitu terus? Ada, itu ada. Terus rugi gitu, Pak? Ibaratnya orang makan habis 15, 11, 10 ribu, ya kenanya 10 ribu, nggak usah. Terus kalau rugi, ikhlas aja. Jualan ada rugi, ada untung. Ini berapa, Pak? 8 ribu. Bapak, ini dari tim minta tolong, ya, GTV, mau bagi-bagi hadiah, karena Bapak tadi udah mau nolongin anak kecil tadi.
apa nggak tahu. Soalnya anak kecil kan kasihan itu anak kecil loh. Kamu punya anak kecil? Udah, 5 tahun. Ibu Nuryati, saya Devi, Ibu. Ibu kegiatan sehari-hari di sini jadi apa, Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Selain itu? Bantu-bantu Bapak masak-masak bakso. Bapak, Ibu, maaf. Ibu tinggal di sini rumah sendiri apa ngontrak? Ngontrak. Berarti kalau ngontrak, Bapak asli sini? Bukan, asli mana? Asli Jawa Timur. Kalau berarti kalau di rumah Bapak Ibu sama anak aja tinggalnya? Anak, dua sama adik. Itu cukup nggak sih Pak? Anak sekolah, hari apa namanya biaya sehari-hari sama kontrak itu cukup ngejualan bakso. Bakso aja maksudnya, cukup. Ya alhamdulillah. Dicukup-cukup. Disyukurin aja ya Bu ya, aku punya Bu ya rezekinya seberapa. Bapak, Ibu, saya kesini mau ngasih sedikit rezeki lagi buat Bapak sama Ibu. Bentar ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Mas, tolong bawain kesini ya. Ini sedikit rezekinya sembako buat ibu sama bapak. Semoga bermanfaat ya buat ibu sama bapak. Jadi saya pamit dulu ya, ibu sama-sama. Iya, sama-sama. Uang dari tim minta tolong tadi akan saya buatkan untuk 1000 harinya mertua saya, dan sisanya akan aku buat tambah modal usaha bakso. Memang kan saya berkenan, doa apa, minta tolong apapun selalu dia.
Setiap langkah kaki Pak Samuri mengandung harapan akan rupiah yang bisa ia bawa pulang untuk keluarganya hari itu. Namun seringkali harapan itu hanya menjadi sebuah impian belaka, karena bakso dagangannya tak kunjung juga laku. Dulu saya ikut orang jual bakso. Alhamdulillah sekarang aku buka sendiri di Semarang sini. Karena mau kerja kemana-mana kayaknya kerepotan. Cuma bisanya jualan bakso. Alhamdulillah mas, daripada ikut orang lebih baik jualan sendiri. Kan bisa hasilnya bisa memuaskan. Namun semangat Pak Samuri tak pernah padam meskipun berbagai kesulitan datang menghadangnya. Baginya yang terpenting adalah bisa memberikan pendidikan dan masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Rasa letih yang menderanya tak pernah membuatnya lantas berhenti bekerja keras. Karena di dalam hatinya selalu teringat akan keluarganya yang menantinya pulang dengan membawa harapan besar untuk hari esok yang lebih baik. Pak Samuri menunjukkan teladan hidupnya yang sederhana namun memiliki kepedulian yang luar biasa pada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Hari ini kita belajar dari kehidupan Bapak Samuri. Ia memiliki hidup yang sederhana, namun sesungguhnya ia adalah sebuah gambaran dari kekayaan hati nurani. Karena hatinya memancarkan kehidupan yang bersedia berkorban dan menolong sesamanya. Tangannya tak kurang panjang untuk menolong orang yang datang padanya minta tolong.